Assalamualaikum. Apa khabar semua? Bertemu kembali dalam My Diecast TV. Dah lama kita tak bersiaran . InsyaAllah malam ni, kali ni saya akan bawakan keluaran khas daripada Hot Wheel. Pasti semua tertunggu-tunggu setelah sekian lama saya menyepi. Okey, untuk hari ni, untuk kali ini saya akan bawakan okey, special. Kalau semua tahu, ini adalah prototype, nama dia Custom Camaro 3D printed. So material dia adalah plastik. Ia adalah prototype yang telah dibuat sebanyak 250 biji sahaja. Saya dapat melalui RLC. Alhamdulillah, mungkin rezeki saya dapat, tak semua orang, sebab hanya 250 biji saja yang dihasilkan. Dan kita tengoklah nanti nombor berapa, sebab saya pun tak pernah buka lagi ni. Kira first time baru nak buka. Kita tengok macam mana dia punya isi dia. Okay, check it out. Okay, inilah dia dari segi luaran. Kita tengok kotak dia dahulu. Printed gambar custom camera di sini. Atau casting dia selepas custom camera ialah 67 camera. So, ada collectors, ada sedikit info lah dia tulis di sini. Buatan US, made in US and China, assembled in US. Maksudnya dia dipasang di China lah. Konten dia satu kenderaan dan satu display case. Okey, oh maaf, dia punya material dia adalah resin. Okey, kita tengok apa isi dalamnya. Kita buka. Oh, di sini ada tag-nya. Nombor, okey, 231 daripada 250. Oh, agak nasib baik juga lah, sebab dah hujung-hujung ni yang saya dapat. Builder dia adalah Shane Thompson. Designer ialah Harry B. Bradley. Sign hidup . Tahun dibuat September 2017. Yeah, ini official certification lah lebih kurang daripada Mattel. Kita letak tepi. Kita tengok isi dalam tu. Okay, packaging yang agak baik. Okey, untuk makluman semua, harga yang telah saya dapat melalui RLC Red Line Club ialah bernilai $299.99. Okey, ini dia kotak kayu. The model Hot Wheels Certified Prototype. Kita cuba dekatkan kamera. Okay. Engrave semua. Kita cuba buka. Tak lagi ni. Ada slide di sini.
Ini dia. Bernilai 299 atau nilai semasa lebih kurang dalam, kalau saya tengok auction dalam eBay, ada yang mencapai paling tinggi 900 lebih USD, lebih dekat 1000 USD. Ada juga dan yang latest dalam lebih kurang 6 ke 700 USD. Itu nilai terbaru lah. Kita cuba pergi lebih dekat. Habis dia kosong. Cuma ada di base ni, kalau dapat tengok ada logo Matek, logo Hot Wheel, dan juga dia ditulis TMGM Unspun Unlivet. Cuma buka. Boleh nampak dia punya hasil dia agak kasar sebab dia cuma 3D printed. Tempat duduknya sama juga ukuran material, dan dia ditulis bawahnya built in USA. So boleh nampak sini dia ada springnya, so dia ada lebih kurang seperti spring lah, adjustable. Sama seperti casting asal ni dulu. Begitulah sebut sedikit yang dapat saya tunjuk di sini. Tayar redline semua diperbuat daripada resin. Okey, kita masukkan semula di tempatnya. Barang mahal kena berhati-hati sikit. Okay, setakat ini itu sahaja perkongsian untuk kali ini. Diharap anda semua terhibur. Sila subscribe dan berikan komen anda di ruangan komen di bawah.
sekian dahulu. Sekian. Assalamualaikum dan selamat malam.